pandemi. Kembali kita diingatkan dengan datangnya wabah hitam menjadi ancaman. Semoga bisa membuka mata hati dan pikiran untuk lebih menghayati makna dan kewajiban manusia diciptakan. Namun, kesadaran itu hanya seberapa. Yang lain malah justru seakan gembira memanfaatkannya. Dari penimbun masker dan alat pelindung diri kesehatan sampai menggodok dengan pemikiran keras suatu keyakinan. Ini musibah adalah masalah kita bersama. Persetan perang dagang negara-negara propaganda yang mengharapkan laba setelah wabah meredah sembari mendesak terancam undang-undang Omnibus Law disahkannya. Karena takut mati hingga rasa sudah tak ada lagi. Yang kaya menimbun makanan untuk hidup sendiri, lebih penting manakah nyawa manusia ataupun ekonomi? Mengapa masih tak serius tangani meski korban semakin bertambah yang diisolasi bahkan sampai mati? Para pekerja buruh pabrik dianggap kebal virus, disuruh tetap bekerja agar perusahaan profit terus. Namun opini publik dimainkan, pekerja seakan pembawa virus setelah pulang kampung halaman. Tenaga kesehatan diusir dari rumah kontrakan, jenazah ditolak warga untuk dikebumikan, masyarakat dibuat cemas dengan berita dalam media, namun masih sempat bahas undang-undang cilaka. Di tengah ancaman kesehatan, kami tetap jalankan kewajiban, berkumpul di pabrik, di proyek, aktivitas biasa di jalan. Semua arahan hanya sekedar himbauan. Maka jika Omnibus Law terus berjalan, jangan salahkan kami berjuta berkumpul di depan gerbang Senayan.